good people, perjalanan saya masih berlanjut dan kali ini saya sedang berada di Warsaw. Pagi itu kaget banget, terharu dan gembira, pokoknya campur-campur karena saya bertemu dengan keluarga saya. Nah, keluarga saya itu bela-belain 12 jam jalan dari Jerman ke Warsaw untuk bertemu saya. Loving can hurt. Wah, thank you. Ah, dziękuję. Dziękuję. This is for you. Bardzo dziękuję. 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 Yeah. Hey family. Yeah. Look this. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi omku belajar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Bogdan. Aku dengan pamanku sekarang. Oh, this chat for ya? Yes, my mama. Mama? Yeah, mama. Mama. Yeah. Mirip Prasya dan Kenzo ya, aku waktu kecil. Untuk lucu ambil Indonesia. Ya kan, waktu di Indonesia. Great bless. Ah, ini dengan papaku. Waktu almarhum papaku masih hidup. Times forever frozen still. So you can keep... Aku waktu 15 kilo. Aku sangat terharu karena keluargaku mengumpulkan gambar-gambar. Jujur saya sangat terkejut dan saya sangat terharu karena mereka masih mengumpulkan foto-foto saya dari kecil, saya zaman kecil, dan kunjungan mereka juga ke puncak, kunjungan mereka ke Bali itu masih tersimpan secara rapi, dan bukan hanya itu, mereka juga menyimpan dokumen-dokumen tentang masa lalu. So you can keep me. Sesudah bertemu dengan keluarga saya sempat juga dan makan siang bersama salah satu director of Polish Film Institute. This is a box of the last film festival winners. Ah, nice. So you will find some really nice movies you have in here. Yeah. Like The Body won last year. Which one? The Body. The Body. Beliau juga memberikan cengkeramata untuk saya, yaitu DVD yang menang atau film-film yang menang pada Festival Film di Gdynia pada tahun 2015. So, my name is Katarzyna Mazurkiewicz and I'm the head of International Relations in Polish Film Institute. And our goal is to promote Polish movies and to get closer to the whole world, and I'm happy to meet you. Thank you very much. And hopefully we'll visit you with many, many Polish movies in Indonesia, and please come back. Thank you. Jadi dari Polish Film Institute, aku baru dikasih satu tempat yang banyak ada Gdynia Film Top Winners, pemenangnya tahun 2016. Dan kemudian ini adalah orang-orang atau film-film yang menang dan sutradaranya dan para pemainnya. Dan ini juga, can you explain something about this? Yes, Krzysztof Kieślowski is one of the most famous director in Poland. Yeah. This year we have the 20th anniversary of his death, and he did a lot of amazing short movies and documentaries. And this is his shorts from the film schools, Łódź Film Schools, one of the most beautiful and most important film schools in the world. So please watch the first steps of the big Polish filmmaker. Thank you. Ya, perbincangan yang sangat menyenangkan dengan beliau, saya jadi lebih tahu tentang Polish film, dan mudah-mudahan bisa bekerja sama. Every day I'm grinding, I don't even get a weekend. Habis dari itu, saya kembali bertemu lagi dengan keluarga saya dan kita jalan-jalan di sekitar Warsaw. Jadi ini famous chocolate place in Warsaw. Yes? Tak? Okay, we go. Tempat ini sangat populer. Jadi orang-orang biasanya kalau ke Warsaw pasti mampir ke tempat ini untuk membeli coklat. Tempat ini namanya
ngomong-ngomong tentang tempat ini, nah tiga bapak yang ada di sini mereka adalah perintisnya. Aduh, banyak banget nih yang enak-enak, sepertinya bingung mau milih yang mana. Jadi tadi setelah mikir-mikir yang mana ya, yang mana, yang mana ya, akhirnya pilihanku adalah yang strawberry sama yang walnut. Nyami-nyami, ini yang stroberinya, katanya hits banget. Tuh kan, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada namanya, berarti original. Tapi coklatnya gak pasti, kita coba ya. Bentar, coba kita lihat dulu teksturnya, bagus ya, lembut. Coba ya. Enak banget. Strawberry. Strawberry truffle. Kita akan coba yang kedua. Yang kedua tadi adalah walnut. Macam kacang. Makan di sini ada nah, tangannya kalau nggak salah. Was that the butcher? Yeah, well, you will see it. It's the it's on top of the building. It is also the symbol of the building. Of the place. Simbol tempat ini juga ternyata. Dan lagi-lagi momen saya bawa oleh-oleh batik. Bahasa Indonesia dan wayang untuk diberikan kepada mereka sebagai souvenir karena mereka udah baik banget sama saya. Mereka jalan dari Jerman naik mobil ke sini 12 jam hanya untuk ketemu saya. Jadi sekarang saya juga akan mengucapkan goodbye kepada mereka, berpisah supaya mudah-mudahan tapi suatu saat bisa ketemu lagi. Thank you so much. This is for you. This is for the family of Yangi. Wayang. Oh, merci. Merci. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. And thank you so much for that. And you blessed me with the best gift that I've ever known. You give me purpose. Come on, ciao. Thank you. You are very beautiful. Thank you. Bye. Have a safe journey. Yeah, have fun. Bye. 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 Bye.